tuntutan kerja yang tidak boleh ditolak. Dan terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar KLFM yang selama ini menyokong kami di sini, dan terutamanya semua pendengar Rock Antero yang telah memberikan sokongan anda, memberikan kata-kata semangat anda kepada saya sepanjang saya bertugas di sini lebih kurang dalam 7 bulan begitu. Terima kasih juga dan nak ucapkan kepada semua warga kerja KLFM, terutama sekali kepada mentor saya iaitu DJ Riz ataupun lebih mesra saya panggil Abang Riz, dan semua DJ-DJ yang telah banyak membantu saya sepanjang saya bertugas di sini, yang telah banyak memberikan informasi, memberikan ilmu. Dan terima kasih juga kepada pengurus KLFM Puan Nur Liza dan penolong pengurus KLFM Encik Syah Uzaili yang sentiasa memberikan semangat kepada saya untuk terus memberikan penyampaian kepada anda semualah. Baiklah, sebentar lagi kita ada berbaki satu saja lagu lagi, iaitu Dreams of Peacekeeper, persembahan daripada Cyber Jammers. Kalau ikutkan di sini, Cyber Jammers ada beritahu saya lagu instrumental Peacekeeper ni dia nak tujukan kepada saya sempena penghijrahan, bersempena dengan tahun baru Ma'al Hijrah. Dan dia kata ada trivia sikit, lagu Dreams of Peacekeeper ni dirakamkan tahun lepas April 2021, dan video klip yang ada pada YouTube beliau diselitkan dengan kata-kata inspirasi. Dan sikit lagi, dia kata apa ni, lagu Dream of Peacekeeper ni jadi background music dalam naratif buku Membina Inspirasi. Apapun, saya doakan semoga Gereja Advent akan sukses di padang rumput yang lebih hijau. Wah, macam tu sekali ya. Baik, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami. Saya nak kongsi sikit lah untuk sebelum saya menutup segmen pada malam ini. Untuk azan subuh pada hari esok adalah pada masuk pukul 6:01 pagi, dan ramalan cuaca pada hari esok 31 hari bulan Julai 2022, perancangan cuaca ribut petir di satu dua tempat, pagi tiada hujan, petang ribut petir di satu dua tempat, dan malam tiada hujan. Dengarkan kata-kata mutiara ini. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Saya Fahim Faham yang memahami ingin mengundurkan diri dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang mendengarkan kami di KLFM, sentiasa memberikan sokongan selama ini, dan terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar yang sentiasa memberikan sokongan kepada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Jika kita ada rezeki, tiada arah melintang, insyaAllah. Kita mana dah tahu kan, anda jumpa saya di luar nanti, jangan lupa tegur-tegur saya ya. Okey, saya akhiri segmen pada malam ini dengan penutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you KL, I love you all, dan bye-bye KL. See you soon bila kita jumpa lagi ya. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Hari ini seluruh dunia berhadapan dengan cabaran ekonomi yang antara lain berpunca daripada konflik geopolitik dan perubahan iklim global. Ia menjejaskan kehidupan seharian kita semua. Namun begitu, kerajaan sentiasa mendengar dan memahami denyut nadi seluruh keluarga Malaysia. Kerajaan pada masa kini sedaya upaya berusaha untuk menangani impak inflasi global, termasuk menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi. Pasukan ini berperanan menyatukan semua kementerian dan agensi-agensi berkaitan bagi menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Malaysia dengan penuh. Justru, saya menyeru seluruh keluarga Malaysia bersama-sama berganding bahu menangani. Yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri. Tidak kira di darat, laut mahupun di awan biru, pahlawan kita terus bersiap siaga mempertahankan Ibu Pertiwi dan sanggup melakukan pengorbanan tertinggi demi kedaulatan negara serta rakyat tercinta. Selamat Hari Pahlawan dari kami di KLFM. KLFM 97.